Saya ada pelihara kucing betina. Apa hukum jika kali dia berat, setiap kali dia beranak, kita jual anaknya pada orang lain yang nak beli dengan harga sekian-sekian? Contohnya lah, kucing bakar British Shorthair. Jenama kucing ni, kucing jenis bulu pendek lagu mana, kali comel yang menar kali. Bolehkah kita buat gitu? Ada satu hadis Nabi kata, siapa dia yang memisuh ke di antara anak binata, di antara anak dia dengan ibu dia, maka Allah Ta'ala akan pisuh dia dengan orang yang ia saya di hari kiamat. Maka ulama menghukum ke hara anak yang masih menyusu. Ayah nyusu tak? Tak ada nyusu? Ayah tak nyusu, ayah standard. Kambing, utuh, gambar dia kucing, hok nyusu ni, biaya lepas susu dulu, baru boleh jual. Kalau tak lepas susu lagi jual dah, maka itulah hukum dia haram. Nah, haram. Dia tak boleh royak kita. Dia duduk nyau nyau. Dia ingat, kita ingat dia suka. Nah, jadi perbuatan ni haram. Biar lepas susu tak apa dah. Ah, gitu. Nah.